Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara membenarkan mouse yang selalu bergerak-gerak sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, pasti mouse yang bergerak-gerak sendiri mengganggu pekerjaan kita dalam menggunakan laptop atau komputer. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Pertama, kita menuju ke menu Start. Kemudian kita klik kanan menu Start dan pilih Device Manager. Jika sudah muncul jendela Device Manager, kita menuju ke icon mouse ini. Kemudian kita klik panahnya dan menuju ke Align Input Device. Kita klik kanan, Update Driver dan pilih Search Automatically for Driver. Nah, jika sudah terinstall driver yang baru, kemudian kita klik close. Setelah itu kita menuju ke menu HID ini, kemudian kita klik kanan dan update driver lagi dan pilih set automatically for driver. Jika proses instalasi sudah selesai, kemudian kita close dan close, kemudian restart PC atau laptop kalian dan rasakan perbedaannya. Nah, jika tutorial di video ini belum berhasil juga, kalian bisa kunjungi video yang di atas ini atau selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, di video itu menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi mouse yang tidak bisa berfungsi normal. Kalian tonton videonya dari awal hingga akhir, jangan di skip. Nah, kemudian jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Dan jika kalian masih mengalami kebingungan, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.